Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aiting Litsus dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini ada episode-episode terbaru dari Ayu Ting Ting yang sangat menggelitik dan pastinya seru untuk ditonton. Di mana lagi kalau bukan di Pulse Buka FM yang hadir setiap hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan di sini ada unggahan terbaru dari Ayu Ting Ting yang membuat melongo bahkan menangis nih pemirsa. Di mana di sini Ayu Ting Ting mengunggah foto terbarunya dengan begitu sangat cantik dan juga elegan. Hanya biasa namun yang dibawa luar biasa. Di sini Ayu Ting Ting menuliskan selamat pagi dengan fotonya bersama dengan tas cantik. Dan di sini juga Ayu Ting Ting memperlihatkan sebuah topi dan juga ponsel yang memang luar biasa nih harganya. Dan di sini banyak sekali komentar nih dari para sahabat mengomentari kecantikan Ayu Ting Ting. Cantik amat, cantik banget, uni, love you kayak masih SMP. Dari Fit Lestari Farasi, cantiknya pertama, masya Allah. Masih banyak lagi komentar-komentar dari sahabat. Namun di sini yang menjadi perhatian dan sorotan adalah harga dari tas yang Ayu Ting Ting bawa mencapai 99.200.000. Wow, tasnya cantik ya, secantik harganya. Dan ternyata tas ini sama dengan idolanya Jennie pemirsa, member dari Blackpink yang memang sangat feminim luar biasa. Harganya wow buat nangis ya. Motor gue menangis ngeliat harganya dari Rose 9. Awas ada yang panas, nanti dibilang plagiat lagi. Tetap semangat kayu cantik. Satu dapat ini harganya seharga mobil nih. Orangnya juga cantik dari Susi nih 2701. Ayu Ting Ting meniru artis-artis Korea nih ya, bukan artis-artis dari Indonesia. Terutama Jennie yang memang menjadi salah satu artis favorit dari Ayu Ting Ting pemirsa. Dengan gayanya yang casual, cantik dan juga anggun, Ayu Ting Ting selalu menebarkan kebahagiaannya untuk para fans member Blackpink tentunya. Dan hasil kerja keras sendiri, Ayu Ting Ting mampu membeli dan juga mengumpulkan pundi-pundi rupiah yang ia inginkan. Terutama ia kumpulkan untuk keluarga tercinta. Dan tak tanggung-tanggung, Ayu Ting Ting pernah memboyong semua keluarga untuk liburan ke luar negeri. Salah satu upaya untuk membahagiakan keluarga adalah memberikan mereka kebahagiaan yang memang sangat ditunggu-tunggu. Dan di sini juga ada informasi selanjutnya pemirsa. Di sini Ayu Ting Ting menjadi brand ambassador dari salah satu produk makanan yaitu Royco. Dan di sini Ayu Ting Ting memberikan challenge kepada kita semua untuk ikut masak bersama dengan Royco. Ayam goreng Royco ala Ayu Ting Ting yang pastinya super lezat dan juga nikmat. Di sini Ayu Ting Ting baru saja pulang dari terawih ya, langsung nih ditawari Royco oleh Ale. Dan di sini juga Ayu Ting Ting langsung mempraktekkan cara membuat ayam goreng dengan Royco yang memang bumbu serba komplit. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Alhamdulillah ya, menjadi brand ambassador lagi nih ya. Setelah kemarin Ayu menjadi Bea dari Saridon dan sekarang Ayu Ting Ting menjadi brand ambassador dari produk makanan yaitu Royco. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu dilancarkan segalanya. Dan informasi selanjutnya nih, ada penampilan Ayu Ting Ting yang menjadi sorotan media pemirsa. Di mana Ayu Ting Ting siap menjadi apapun dan siap menjadi apapun, terutama bersama dengan Wendy Cagur, kakak tercintanya. Dan di sini Ayu Ting Ting menjadi lady rocker pemirsa dan sangat luar biasa. Banyak unggahan tersebut pun dikomentari oleh beberapa sahabat. Ini duet maut banget, sumpah duet maut banget deh buat kakak dan ada ini. Aduh buka IG lihat ini ngakak, guling-guling gue, Mael tolong. Emang Ayu vs Wendy para kocak gak ada duanya ngakak sumpah.
Jadi ada duanya nih pemirsa. Itulah salah satu kegiatan Ayu Ting Ting di acara Was Buka FM The Costume Lady Rockernya. Yang kedua di sini Ayu Ting Ting menggunakan kostum beruang. Wah, didandanin apa aja Ayu Ting Ting tetap mau ya, karena semuanya halal untuknya. Baik, bagi sahabat semua, inilah penampilan Ayu Ting Ting bersama dengan sahabat di acara Was Buka FM yang pastinya renyah dan juga menghibur nih pemirsa. Terus semua jangan lupa nanti sore Ayu akan hadir lagi nih di Was Buka FM, dan nanti siang Ayu juga akan hadir di acara Brunch TV pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Ada yang bermaksud selanjutnya nih pemirsa dari si ganteng Ivan Gunawan yang sudah lama tidak nimbrung bersama dengan Ayu Ting Ting. Di sini Ivan Gunawan sedang live dan tiba-tiba ada ibu-ibu yang menanyakan kepada Ivan Gunawan. Ivan gak mampir ke tempat Ayu Ting Ting dan langsung dijawab nih sama Ivan. Ayu Ting Tingnya lagi main film di TV tiap hari. Masa ngapelin ibunya? Ada-ada aja ya ibu-ibu kalau udah nanya mengenai Neng Ayu pastinya langsung nih ke orangnya ya. Sehat selalu untuk Ivan Gunawan. Semoga gak risih ya dengan pertanyaan ibu-ibu tersebut. Semoga persahabatan Ivan dan juga Ayu tetap langgang selamanya. Amin ya robbal alamin. Masih banyak nih informasi-informasi yang Mimin sajikan. Pastikan sahabat semua selalu berdukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Mimin akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak mampir ke tempat Ayu Ting Ting. Ayu Ting Tingnya lagi kerja kan Bu di TV. Oh iya benar. Iya. Tiap hari di TV. Bisa, iya kan benar. Masa ngapelin ibunya? Iya. Semua orang ini ketemu laki ini dicurigain, buruin. Mereka laki kakak buset gendut kunci. Mana yuk? Oh iya, ini nasi merah, kulitik ikan, sambal ado, cumi. Everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Kum, mantu, apa kabar? Ya Allah, Aiko. Gimana, kamu udah mikirin Kiga belum? Oh, yeah. Udah mikirin belum eh? Gimana? Ganteng loh anak aku. Aiko, ih bibi kamu kenapa merobot? Aiko enggak mau lihat aku. Itu udah jawaban. Aku aja. Aiko. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless.
wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I'd like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep